debit air Sungai Tabalong yang mengalir ke Kabupaten Hulu Sungai Utara memang sudah cukup tinggi. Dan saat ini untuk di kawasan pusat Kota Amuntai yang berada di Jalan Ahmad Yani memang tampak sudah ada genangan air. Jadi genangan air ini memang sekali terjadi pada saat musim penghujan yang tepatnya berada di depan Dinas Perpustakaan Daerah. Lokasi ini letaknya tidak jauh dari kantor Bupati Hulu Sungai Utara, hanya sekitar 50 meter saja. Ya, genangan air yang berada di jalan ini merupakan luapan dari Sungai Balangan yang tidak jauh dari tengah kota atau di pusat Kota Amuntai. Dan saat ini bisa kita lihat beberapa anak-anak juga tampak bermain menggunakan genangan air ini. Bahkan ada salah satu warga yang sengaja untuk datang untuk mencuci kendaraan roda dua mereka dan memanfaatkan genangan air yang ada di pinggir jalan ini untuk mencuci sepeda motor mereka. Para pengguna jalan juga diharapkan lebih berhati-hati dari biasanya karena ketika melintasi jalan ini akan ada cipratan air yang dikhawatirkan jika terlalu mengendarai terlalu cepat akan mengenai pengguna jalan lainnya. Ya, selain karena luapan dari Sungai Balangan sendiri, genangan air ini juga kemungkinan adalah adanya drainase atau pengaliran air yang berada di bawah jembatan yang tidak lancar, yaitu adanya tersumbat atau bahkan tidak mengalir dengan seperti seharusnya. Warga tampaknya sudah terbiasa karena memang hal ini terjadi hampir setiap tahun, bahkan ketika nanti saat berada di puncak musim penghujan, genangan air akan jauh lebih tinggi dibandingkan seperti saat ini.